hari itu masak roti ada ayamnya. Oh, MC goreng. Ayam ha. Ayam goreng. MC ayam goreng. Ayam goreng. Nah, itu kayaknya enak banget, Bang. Apa yang lagi? Enak. Jadi apa sarannya kita buat satu, Bang? Boleh. Ini kan hujan-hujan kan. Oh, jadi mungkin enaknya kita buat roti ini sekarang. Sekalian Bang, ini saya ada yang mau tanya-tanya ya, resepi, cara masaknya gimana, kan penasaran. Mungkin ini bukan aku aja yang penasaran, mungkin kawan-kawan kita yang nonton video Abang itu penasaran. Jadi pengen tahu ya gimana cara bikinnya, Bang. Gimana, Bang? Boleh. Boleh. Oke. Oke, Bang. Langsung aja, Bang ya. Oke. Tentang sini tuh enggak di. Oke, Bang, terima kasih sudah berbagi ilmunya ya, gimana cara membuat roti MC ayam ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk sobat semuanya ya yang melihat video ini, dan kita akan coba nanti rasakan apakah benar-benar mantap rasanya. Nah, oke, guys, roti yang dibuat Mas Sandi dengan cookie kita ya, Sandi X Benso, seperti ini hasilnya ya. Ya, ini yang diberi nama roti MC ayam goreng ya, guys. Jadi seperti ini. Jadi mungkin sobat semuanya yang penasaran gimana rasanya, nanti kita akan coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng terus buka puasa pakai apa ini? Ini burger yang tadi kan kita buat ya. Sekarang sudah azan, kita akan merasakan gimana enaknya, dan saya juga akan bertanya kepada Mas Jimmy. Nah, ini dia. Silakan Mas, silakan dicoba. Gimana rasanya? Belum pernah mencoba kan? Belum, Mas. Sebelumnya pernah apa sudah? Belum. Belum, baru pertama kali ini ya. Baru pertama kali ini. Baik. Oke, silakan. Oke ya, sobat semuanya. Jadi kali ini aku mau nyobain ya, menyobain roti buatannya Mas Sandi X Benso. Ini juga first ya, pertama kali kita berbuka puasa ya di bulan Ramadan ini. Kita bukanya dengan burger ya. Burger ini buatan sendiri ya. Ini dengan kokinya Mas Sandi X Benso. Nanti mungkin bisa kunjungi link deskripsi detailnya ya. Channelnya nanti masuk di sana, juga channelnya saya pastinya ya. Jadi mari kita cobain bareng-bareng yang gimana rasanya. Seperti apa rasanya? Saya akan cicipin. Mungkin aku akan cicipi dari dagingnya dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah baca doa, jadi kita tinggal makannya. Seperti ini dagingnya, guys ya. Dan saya akan coba rasa. Apa terlalu asin apa enggak ada rasanya? Pas. Ini pas, asinnya dapat ya. Asinnya dapat guys. Kuahnya nih ya, kuahnya yang bikin. Apa rasanya gimana kuahnya tuh? Kuahnya tadi kan dari telur ya. Iya. Tapi di sini nggak ada bau amisnya, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang benar-benar mantap. Oke, sekarang aku coba akan rasa sedikit sayurannya seperti apa rasanya, Mas. Ini saus seledri ya, yang dicampur dengan telur tadi. Telur mentah pastinya. Telur mentah. Coba saya rasa. Mantep guys. Saya akan coba potong rotinya ya seperti ini. Ini guys, lihat dalamannya tuh benar-benar mantap seperti ini. Saya akan rasa roti dan roti dan ayamnya ini seperti ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan makan ya. Dan sekali lagi ya, selamat menunaikan ibadah puasa pastinya ya. Semoga Ramadan ini selalu diberi kesehatan, dan semoga pandemi
corona ini cepat berlalu pastinya ya guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.